Oke, halo guys, kita baru aja nyampe di Pulau Dewata, Pulau Bali. Jadi sebenarnya saya nggak tahu kalau saya bakalan ke tempat ini di hari ini. Yang saya tahu adalah hari ini saya akan memulai roadshow ke Cirebon, Solo, kemudian ke Ambon. Tapi ternyata 3 jadwal roadshow itu diundur di bulan depan. So, istri saya membuat sebuah kejutan, merubah tiket penerbangan jadi untuk honeymoon dan liburan kita. Ramai lah, say hi. Oke sobat hebat, saya seneng banget bisa datang ke Pulau Bali. Dan terlebih ini adalah sebuah kejutan dari istri saya sebagai sebuah hadiah honeymoon, atau mungkin kita juga bisa bilang ini adalah sebuah family moon, karena tentunya sekarang saya bawa anak. Tapi apapun itu, saya pengen ngajak kamu semuanya untuk ikut melihat gimana serunya jalan-jalan kita di Pulau Bali. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa buat like video ini dan juga klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan pastikan kamu juga nanti nonton video-video saya yang lain, terutama video-video inspirasi yang banyak memotivasi kamu semua buat jadi lebih hebat. Oke sobat hebat? Dan sesampainya di Pulau Bali, perut terasa langsung lapar banget sobat hebat. Makanya kita langsung berkunjung ke sebuah tempat langganan kita, yaitu warung nasi pedas Bu Andika, tepatnya di daerah Kuta. Di sini menyediakan makanan-makanan pedas dan tentunya halal. Jadi aman nih buat saya yang beragama muslim untuk bisa makan di Pulau Bali. Dan karena waktu udah malam, jadi kita langsung aja pergi ke hotel buat beristirahat. Dan besok kita akan berjalan-jalan menikmati keseruan liburan di Pulau Bali bareng saya, istri, dan juga anak saya. Nah, jadi sobat hebat, kita nginep di sebuah hotel di daerah Legian, yaitu Hotel Max One Legian Kuta Bali. Keesokan harinya, my love pengen berenang, dan akhirnya kita mengawali hari dengan berenang sampai hari agak siang, baru kemudian kita jalan-jalan keliling Pulau Bali. Halo, kita lagi berenang di Pulau Bali. Di Bali. Say hi. Ayo kita berenang dulu. Bye. Nah, dan selama di Pulau Bali, sobat hebat, kita sewa sebuah mobil kecil yang akan menemani kita selama jalan-jalan di Pulau Bali selama beberapa hari ke depan. Yes, oke. Sekarang kita lagi akan jalan-jalan dulu keliling Pulau Bali bareng my love dan juga istri saya. Halo, Mommy. Hai. Yeay.
Oke, sekarang kita lagi jalan-jalan di hari kedua kita di Bali. Dan kita akan jalan-jalan kemana, Momi? Ke Ayam Betutu. Oke, kita mau wisata kuliner dulu ke Ayam Betutu khas Gilimanu. Ah, main Dede, airnya nanti sore ya. Main air nanti itu di BNZ. Dede mau kemana ini sekarang? Mau kemana? Main air. Oh, main air. Salah, makan dulu. Nah, makan dulu ya. Makan Dede ayam mau? Oke. Okay. Makan ayam betutu. Makan ayam betutu mau ya? Coba, coba mau. Enak? Oke. Okay. Say hi sama semuanya. Suka nggak liburannya? Liburan ini nggak direncanakan, sahabat-sahabat semuanya. Jadi kejutan dari istri saya. Yang saya tahu, saya sekarang adalah akan melaksanakan roadshow di Cirebon, Solo, dan Ambon. Dalam rangka apa? Dalam rangka wedding anniversary. Main air dulu, guys. Ya, jadi ini kejutan dari istri saya. Dan sampai kemarin saya nggak tahu kalau saya akan ke Bali. Dan untungnya saya nggak bawa peralatan seminar. Kayak mic, mixer, sound system, untung nggak saya bawa. Coba bayangin kalau saya bawa itu nggak. Wow. Kan baunya udah disiapin. Oke, okay. Okay, love you, mommy. Bye bye, Melat. Bye bye dulu. Bye bye dulu. Bye bye dulu sama teman-teman Melat. Baunya tuh pas mau boarding ya? Ya, tiba-tiba pas mau boarding lihat tiketnya Denpasar. Wow. Oke. Okay. Jadi biasanya kalau ke Bali ini, saya biasanya cuma buat training dan seminar. Jadi kalau sekarang pure liburan, cuma ada 2 meeting mungkin ya. Ada 1-2 meeting. Jadi nggak ada event sama sekali, nggak ada event seminar sama sekali. Jadi lagi liburan 4 hari, 5 hari di Pulau Bali. Ikutin terus dan kita akan lihat seperti apa keseruannya ya. Bye bye. Halo sobat semuanya, sekarang saya sedang berada di restoran Ayam Betutu khas Gilimanu di Pulau Bali. Nah, restoran ini adalah restoran yang wajib banget kamu kunjungin, karena setiap saya datang ke Bali, pasti saya makan di tempat ini. Dan restoran ini menyediakan banyak banget makanan khas Bali, diantaranya ayam betutu, sate lilit, dan juga plecing kangkung, dan itu enak banget. Jadi gimana makanannya? Ini dia. Gimana rasanya habis makan ayam? Kenyang, enak, nikmat, luar biasa. Pengen lagi. Kapan lagi? Kapan-kapan, show. Makan berapa tadi? Makan banyak, satu ayam. 4 sate. Wow, amazing. Oke, sekarang saya lagi di Lippo Mall Kute. Ini adalah salah satu mall baru di Bali. Nah, di belakang ada My Love dan juga istri saya. Oke, guys, sekarang kita lagi menuju ke daerah Jimbaran untuk menikmati sunset di pantai Jimbaran sambil menikmati makanan seafood khas Bali. Let's go! Sekarang kita lagi berada di Pantai Jimbaran untuk menikmati sunset karena ini tepat mengarah ke bagian barat Pulau Bali. Dan di sana itu ada pesawat karena di situ ada bandara. Nah, sore harinya sobat hebat, kita akan menghabiskan waktu di Pantai Jimbaran.
untuk menikmati sunset sekaligus makan sore alias makan malam sambil menikmati suasana pantai di Pantai Jimbaran, Pulau Bali. Main apa, my love? Di bawah sama Denny. Wah, wah, wah. Denny. Melah mana? Melah sini tuh. Pengen ngubur diri. Hey, Melah. Ya ampun, kakinya kemana? Kakinya kemana? Gak ada ya? Hilang. Oh, Melah. Cita-citanya mau jadi arsitek ya? Bangun gedung. Gedung apa gunung ini, Pak? Alright. Halo. Sekarang lagi di Pantai Jimbaran sama my husband. Halo. Lagi bikin gedung. Gedung apa kak gunung? Itu gunung aku. My love lagi mengubur diri. Lihat, my love, hey. My love, say hi. Hi. Alright. Stress banget bikinnya. Gedungnya runtuh ya. Oke, dan ini udah waktunya sunset. Udah mulai tenggelam matahari. Oke. Tapi sekarang terusnya banyak kan dari Beijing kayaknya. Tiongkok. Nah. Bye bye guys. Bye bye guys. Bye bye. My love. Dadah. Okay, okay, okay. Melah tadi yang motain, yang bule. Melah lagi apa? Oh yes, she's dirty. It's okay. It's a helicopter. Helicopter. No. Halim handshake. Right hand, tangan kanan. Tangan kanan kalian. Thank you. Bye bye. Bye bye. Kiss bye. Bye Marina. Why not? Why not? Marina, why not? Marina, why not? Oh.
kakak My Love seneng banget karena punya banyak teman baru yang dia temui di Pantai Jimbaran ini. Oke sobat hebat, itulah dia keseruan hari pertama di Pulau Bali bareng saya dan keluarga. Dan pastikan kamu like, komen, dan subscribe video ini. Dan juga jangan lupa buat nonton vlog-vlog saya yang lainnya, terutama vlog-vlog umroh buat kamu yang beragama muslim dan ingin pergi ke Baitullah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kamu semuanya untuk bisa segera berangkat ke Baitullah. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis sobat hebat. Oke, jadi tadi pulang dari Jimbaran, ada dua orang Arab yang bingung pulang mau kemana, akhirnya ikut bareng kita, dia bareng istrinya, tapi gak boleh dilihatin kalau orang Arab istrinya. Oke, namanya adalah Al-Harbi. Mas muka? Ana Al-Ghazi, Abu Muhammad. Ghazi Muhammad? Abu Muhammad. Abu Muhammad. Eh, Ghazi. You said Al-Harbi before. Al-Harbi family. Aywa. Aywa. Ini my love. Al-Harbi family. Say assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayf halak ya Muhammad Kauthar? Alhamdulillah. Inshallah kويس. Wa anta? Kayf halak? Alhamdulillah. Ana tayyib alhamdulillah. Alhamdulillah. Ta'arafna alayk inshallah anta rijal kويس. Ma sha Allah. Amin. Muslim mazbut yani insha Allah. Amin. Alhamdulillah ma sha Allah. Insha Allah. Setelah kita nganter orang Arab itu ke hotel, kita lanjut jalan-jalan ke sebuah mall di Pulau Bali, yaitu ke Beach Walk Mall Bali. Kakak My Love seneng banget waktu jalan-jalan ke Beach Walk Mall ini karena dia langsung ke tempat bermain dan memainkan beberapa permainan dan juga ketemu dengan robot. Dan juga ketemu dengan robot yang dia langsung suka, dia nggak takut dan dia malah minta foto sama robot itu. Tapi jangan lupa setelah foto, bayar. Dan My Love juga duduk, bahkan tiduran di tempat di mana ada bulan di sana. Istri saya juga belanja beberapa kebutuhan, salah satunya adalah sendal. Gara-gara gak ada sleeper di kamar. My Love senang banget ngeliat-liat sendal, tapi yang dipilih bukan sendal, melainkan plastik penyangga sendal. Balik lagi di Max One Hotel. My Love bermain-main di salah satu sudut hotel dan menikmati sebuah tempat duduk yang terasa nyaman dan menyenangkan buat My Love. Ini apaan? Dan kita langsung lanjut lagi jalan-jalan keliling Bali. Ya, masih sekitaran Kute.
dan kita sekarang jalan-jalan ke Discovery Mall Bali. My Love senang banget jalan-jalan di sekitaran kosmetik. Ya, My Love ini girly banget, cewek banget. Oke, halo guys. Saat ini saya baru aja nyampe di Discovery Mall di Kuta Bali. Ini sekian kalinya saya bisa datang sini dan jadi mall ini di belakang saya itu langsung pantai. Jadi mall ini bisa langsung nyambung ke pantai. Itu keren banget. Kita juga sempat berkunjung ke salah satu tempat di mana menjual oleh-oleh khas Bali. Ya, semacam pernak-pernik khas Bali. Dan istri saya beli beberapa untuk oleh-oleh. Dan di siang harinya perut terasa cukup lapar dan kita nyari tempat makan yang enak di Discovery Oke, Plaza. Sekarang kita lagi mau makan siang di mana, Momi? Di Discovery Plaza Bali. Halo, my love. Oke, kita cari dulu makan apa ya. Sini ada banyak tenan yang biasa kita temukan di Jakarta sih. Jauh-jauh dari Jakarta, ujung-ujungnya makannya di Pizza Hut, sobat hebat. Ayo kita makan Pizza Hut yuk. Tuh, lihat kakak Melop lagi ngapain sih? Sibuk banget sama handphone. Ini adalah minuman yang kita makan, tapi saya nggak tunjukin pizzanya seperti apa, karena nanti malah takutnya bikin kamu lapar, sobat hebat. Nah, dan kita nggak lagi lanjut di Hotel Max One tadi, tapi sekarang kita pindah ke sebuah villa di daerah Seminyak Bali. Kita pindah dari hotel ke villa. Ini adalah private villa. Jadi kita dapat satu ruang villa plus satu kolam renang dan satu kamar. Cocok buat pemuda-pemudi yang bulan madu. Suasananya. Dan yuk kita lihat kamarnya seperti apa. Assalamualaikum. Ini dia kolam renangnya. Sebuah private pool di dalam. Wow, seru banget sobat hebat. Ruangan kamarnya pun cukup nyaman. Dan Indonesia banget ya sobat hebat. Ada angsanya bilang. Nah, ada angsanya katanya My Love. My Love senang banget karena ada angsa di kasurnya. Emang seru. Dan My Love langsung menikmati villa ini. She feels like home. Dan kita seharian menghabiskan waktu dengan bersantai di samping kolam renang dan sekali-kali nyebur buat berenang. Oke, villa ini berada di daerah Seminyak di Pulau Bali. Pas kita datang pelayanannya cukup bagus, kita disambut dengan sangat ramah. Beda dengan di hotel-hotel sebelumnya. Nah, ini keren banget dan alhamdulillah kita bisa kesini ya. Say hi. Suka nggak? Suka. Nanti mau berenang? Oh ya. Oke. Okay. Dan saya juga mau ngajak kamu semuanya buat ngeliat seperti apa toilet atau kamar mandi. Bagus kan, sobat hebat? Ya, murah meriah lah ya. Dan malamnya kita menemukan sebuah restoran The Holy Crab. Ya, di mana ini adalah sebuah restoran seafood yang menyajikan makanan di atas kertas. Ya, kalau kamu masuk ke dalam restorannya, ini pokoknya Instagramable banget, sobat hebat.
Dan kita lanjut lagi main ke Seminyak Village di Bali. Ini adalah sebuah mall yang di dalamnya terdapat banyak barang-barang seni yang seru banget buat kamu kunjungin, sobat hebat. Nah, My Love aja senang banget karena banyak boneka, banyak hal-hal berbau seni, banyak hal-hal yang dianggap mainan. Dan ini adalah salah satu tempat yang sepertinya harus kamu kunjungi kalau kamu suka dengan hal-hal berbau seni. Keesokan harinya kita main lagi ke Discovery Mall. Balik lagi sini ya sobat hebat. Ya, karena pada hari ini kita pengen jalan-jalan ke Pantai Kuta Bali dan mobil kita diparkir di basement mall ini. Oke, sekarang saya lagi berada di Beach Walk Shopping Center, tepatnya di Jalan Sunset Road Kuta, dan kita akan ke Pantai Kuta. Let's go. Say hi. Hi guys. My Love mau ke Pantai Kuta. Nah, sekarang yuk saya mau ngajak kamu semuanya buat jalan-jalan menyusuri Pantai Kuta Bali. Lihat sini. Inilah dia Pantai Kuta Bali. Tapi karena panas, akhirnya kita lebih memilih buat bersantai dan juga menikmati sebuah ice cream. Dan lihat aja, My Love seneng banget makan ice cream di siang bolong yang panas terik sambil menikmati indahnya Pantai Kuta Bali. Jadi lagi di mana? Oke, kita baru aja jalan-jalan di Pantai Kuta Bali dan langsung kulit langsung terbakar ya teman. Sekarang jam 2 siang, kita balik lagi ke Beach Walk Kuta. Bilang apa sama ikan? Bye-bye. Nggak mau kemana lagi? Mau ke kuda poni. Mau ke kuda poni? Emang ada kuda poninya? Ada. Hah? Ada. Di mana? Situ. Sekarang kita menuju ke sebuah tempat yang bernama Eco Beach. Pantai ini berada di daerah Canggu, sobat hebat. Dan tujuan kita ke pantai ini adalah cari makan, karena di Google kayaknya di pantai ini banyak tempat makan. Oke, sekarang di pantai Eco Beach Canggu di Pulau Bali. Banyak orang yang bersantai di tempat ini dan kita pun menikmati ombak yang juga lumayan besar, makanya kita bisa lihat banyak orang yang surfing di pantai ini. Dan seperti biasa, My Love selalu bertemu dengan kenalan baru, teman baru, dan ngobrol sama dia. How old is she? 10 months. We're from Sydney, Australia. How are you?
Setelah puas bermain di pantai, kita akhirnya kelaparan dan cari tempat makan dan... Selesai dari tempat itu, ternyata menuju villa jaraknya cukup jauh dan kita akhirnya kembali kelaparan sobat hebat dan mencari sebuah restoran yang juga bertemakan seafood. Apa itu, Nak? Happy birthday. Happy birthday. Lilinnya mana apinya? Ini. Oh. Oh, bagus ya. Say hi sama teman-teman. Say hi di sini teman-teman my love. Hai. Dan akhirnya kita menemukan sebuah restoran bernama Ikan Bakar Alas Purwo Warung Linca. Saya rekomendasiin banget restoran ini buat kamu yang pengen seafood di Bali dengan harga yang cukup murah. Dan keesokan harinya, saat kita terbangun, kita langsung aja breakfast karena ini adalah hari di mana kita harus pulang kembali ke Jakarta dan melaksanakan rutinitas seperti biasa. Ya, sekarang kita sudah berada di Bandara I Ngurah Rai, Bali dan bersiap-siap untuk kembali pulang ke Jakarta. Mayla menikmati berbagai hal yang ada di bandara ini. Dan istri saya pun sempat berkunjung ke tempat oleh-oleh karena masih harus membeli oleh-oleh buat keluarga tersayang di Jakarta dan juga Tasikmalaya. Kok nggak jadi? Oke, dan kini waktunya kami tinggal duduk menanti panggilan menaiki pesawat. Dan sobat hebat, terima kasih banyak saya ucapin buat kamu semua yang udah nonton vlog ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Pastikan kamu nonton video-video saya yang lain di channel ini. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar positif agar kita bisa selalu bersilaturahim melalui channel YouTube ini. Sampai jumpa dan salam sukses bahagia. Close up, center, and drop check. Ini mana?